Detik-detik pencuri sepeda motor majikan Agus Mustafa dibebaskan dari segala jeratan begitu menggetarkan hati. Agus mendapatkan pengampunan melalui restoratif justice langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Momen ini dibagikan oleh Kejaksaan Agung di akun TikTok resmi mereka. Video pembebasan Agus itu langsung mendapat atensi warganet. Hingga berita ini dibagikan, video itu sedikitnya telah disaksikan lebih dari 14 juta kali dan mendapatkan 1,3 juta tanda suka. Agus mendapatkan pengampunan setelah berdamai dengan majikannya. Dalam pengakuannya, Agus terpaksa mencuri sepeda motor demi menghidupi ibunya di rumah. Pemberian restoratif justice kepada Agus dibacakan oleh Kepala Kejari Cimahi, Rosalina Sidabariba di kantor Kejati Jabar Kota Bandung pada Selasa 25 Januari 2022. Begitu ia divonis bebas, Agus langsung meneteskan air mata. Pengampunan atas Agus ini juga disaksikan oleh sang ibu yang menghadiri persidangan tersebut. Ia langsung berjalan ke arah ibunya, lalu bersujud syukur di pangkuan sang ibunda. Sambil meneteskan air mata, Agus berjanji tidak akan membuat ibunya menangis lagi karena perbuatannya. Momen mengharukan antara ibu dan anak ini juga disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain pengampunan, Kejari Cimahi juga memberikan bantuan ke rumah Agus. Mereka datang membawakan sembako bagi Agus yang diterima langsung oleh sang ibunda. Terakhir, Kejaksaan Agung Indonesia berharap agar kisah Agus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat semua. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.